Ya, masih lagi dalam mood raya. Embas nak terus hidupkan malam anda dengan cerita-cerita terkini. Apakah cerita itu? Apa-apa, sambung makan sambil tengok Embas. Rabu 19 Jun lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara 9 bulan yang sebelum ini dijatuhkan kepada pelakon dan pengarah Datuk Farid Kamil. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, Melody berkesempatan untuk mendapatkan penjelasan daripada adik kandung beliau, Fazil Zahri. Kita ikuti apa komen beliau. Kalau ikut daripada pihak keluarga, memang satu benda yang kami harapkan lah. Alhamdulillah, 19 hari bulan tu adalah tarikh dia diberi penangguhan. Kami sangat happy lah. Sebelum ini, seperti semua sedia maklum, Datuk Farid kami tidak dapat berhari raya bersama keluarga ekoran penahanan beliau. Bagaimana agaknya suasana hari raya yang lalu tanpa kehadiran Datuk Farid Kamil bersama keluarga? Sangat terasa lah. Farid antara yang setiap tahun dia akan balik ke Jitra Kedah. Tahun ni bila dia tak ada tu, kita adik-beradik rasalah kehilangan dia. Benda pada hari raya pertama pun kita keep on doa supaya dia diberi kemudahan lah. Lagi cerita menarik nak tahu? Jom tengok. Syatila Melby, selamat hari raya. Selamat hari raya. Ya, alang ialah kita dah jumpa ni kan. Nak tanya sikit lah. Raya tahun ni bagaimana? Macam mana kita tahu tahun lepas bertiga, tahun ni nampaknya berempat. Raya yang lepas-lepas masa Syarif ada, kita hapuskan kat Instagram. So, tidak caption tidak cakap. Selamat hari raya kepada semua rakyat Malaysia. Harap tahun depan kita raya berempat. Alhamdulillah, Allah makbulkan doa Tila. Kita beraya berempat. Dan anak kami pun dah sepasang. Alhamdulillah lah, dia punya happy, dia punya excited tu lain macam sikit. Sebab ni anak perempuan, so kita Tila boleh berkarya sikit lah kat dia. Kita tengok Mak Yip pun sekarang ni, yelah, macam mana kita tahu Mak Yip dah semakin besar dan semakin dikenali kan. Yeah. Jadi kalau macam untuk adik dia pula ni, Sarima kan, macam mana? Ada perancangan tak? Dah ada Instagram eh? Tujuan saya buat Instagram tu bukan untuk populariti, bukan untuk kita nak popularkan anak kita. Niat tak, tapi saya nak kenangan dia ada di situ. Saya nak kenangan Sarima, kenangan Sherry membesar ada. Macam kita tak ada. Untuk saya push dia dalam bidang industri, saya dan Sam tak terfikir lagi.